Anda mungkin berpikir bahwa Anda hanya rata-rata, namun menurut data metabolomics, tubuh Anda akan menyerap beberapa informasi ekspresif tentang kehidupan sehari-hari Anda. Metabolomik mengukur molekul kecil yang disebut metabolit yang mencerminkan fisiologi tubuh dan dapat mengungkapkan rincian spesifik tentang Anda. Periset dapat melihat metabolit spesifik, seperti kafein, dalam darah Anda, dan membentuk hipotesis tentang diet, gaya hidup, atau lingkungan Anda. Kata Stanford University School of Medicine Postdoctoral Fellow Tejaswini Misra, PhD. Misalnya, jika kita mendeteksi kafein dalam darah Anda, kemungkinan Anda minum kopi sebelum memberi darah. Dengan lebih banyak data, kita juga bisa melacak kebiasaan minum kopi Anda. Dan mungkin bahkan belajar sesuatu tentang jenis kopi yang Anda minum. Kita mungkin juga melihat pestisida atau turunan obat dalam data. Dari mana seseorang dapat berhipotesis apakah seseorang kebun atau peternakan. Atau tinggal berdekatan dengan satu, dan obat mana yang mungkin mereka gunakan? Menjelajahi kebenaran dasar, studi kembar, NASA menyelidiki metabolit. Astronot NASA Scott Kelly menikmati minuman pertamanya dari mesin espresso di stasiun luar. Angkasa internasional, perangkat espresso memungkinkan awak kapal untuk membuat teh kopi kaldu, atau minuman panas lainnya yang mungkin mereka nikmati. Kredit NASA Misra mengintegrasikan data multiomix untuk studi kembar NASA dan membandingkan semua metabolit pada astronot kembar pensiunan Scott dan Mark Kelly. Dia melihat sejumlah metabolit Scott meningkat pada tingkat saat ia pergi keluar angkasa dan Ketika dia kembali ke bumi, beberapa dari mereka tetap tinggi dengan mengintegrasikan data dari penelitian kembar studi lainnya. Dia berharap mereka dapat menentukan penyebab elevasi ini. Luar biasa dan ampuh memiliki data yang begitu kaya, tetapi juga sedikit menakutkan. Kata Misra, ini benar-benar menggarisbawahi pentingnya mengamankan data pribadi Anda. Dengan siapa Anda membaginya, bagaimana Anda menyimpannya, dan melindunginya? Kembar studi para peneliti sedang menyelidiki dan mengamankan sejumlah informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar penelitian berfokus pada dua atau tiga jenis data, namun ini adalah satu dari sedikit studi yang mengintegrasikan berbagai jenis data. Dengan membandingkan genom yang identik dari si kembar, peneliti dapat lebih memusatkan perhatian pada perubahan molekuler spesifik lainnya, seperti perubahan metabolisme yang melibatkan produk akhir dari berbagai jalur dan proses. Biologis Misra membantu mengintegrasikan data dari metabolit DNA, RNA, protein, mikroba sistem fisiologis dan neurobehavioral serta makanan dan latihan log untuk membantu peneliti menciptakan garis waktu dan mengidentifikasi pola dan korelasi bersama-sama mereka berharap dapat membantu mengidentifikasi efek molekuler terkait antariksa guna melindungi astronot pada misi masa depan Program Penelitian Manusia NASA (HRP) didedikasikan untuk menemukan metode dan teknologi, terbaik untuk mendukung perjalanan ruang manusia yang aman dan produktif. HRP memungkinkan eksplorasi ruang angkasa dengan mengurangi risiko terhadap kesehatan dan kinerja astronot dengan menggunakan fasilitas penelitian tanah. Stasiun luar angkasa internasional dan lingkungan analog ini mengarah pada pengembangan dan penyampaian program yang berfokus pada standar kesehatan, kinerja, dan kebiasaan manusia, penanggulangan dan solusi mitigasi risiko, dan kebiasaan lanjut dan teknologi pendukung medis. HRP mendukung penelitian ilmiah-ilmiah yang inovatif dengan mendanai lebih dari 300 hibah. Penelitian ke universitas, rumah sakit, dan pusat NASA yang terhormat kepada lebih dari 200. Peneliti di lebih dari 30 negara bagian. Anda mungkin berpikir bahwa Anda hanya rata-rata yo, -rata namun menurut data metabolomics tubuh Anda akan menyerap beberapa informasi ekspresif tentang kehidupan sehari-hari Anda. Emmy Blanchett, Lauri Abadi, Penelitian Strategis Riset Manusia NASA, terakhir diutumkan tanggal 24 Agustus tahun 2017. Editor, Timothy Gusanas.